Mendapat laporan adanya pencurian daging sapi, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak menuju Pasar Raya Padang. Tak butuh waktu lama bagi petugas untuk meringkus pelaku yang sedang nongkrong bersama temannya. Tersangka Ari yang sudah lama menjadi preman pasar ini awalnya tidak mengakui perbuatannya. Namun petugas yang tak mau tertipu langsung mengajak pelaku menuju kios pedagang daging sapi yang dicuri. Ali tak dapat mengelak saat petugas menemukan barang bukti obeng dan congkel yang digunakan Ali untuk mencongkel pintu kios. Selanjutnya Ali dan temannya digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka mengaku nekat melakukan aksinya karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah ditinggal cerai sang istri. Untuk daging ini dijual kembali oleh pelaku, kemudian uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari. Untuk pelaku kami jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Belakangan tersangka diketahui seorang residivis kasus penganiayaan. Aksi tersangka dilaporkan sejumlah pedagang pasar yang resah dengan ulah preman pasar ini karena telah melakukan pencurian daging sapi milik pedagang hingga 30 kg.